Hampir 1 bulan lebih saya secara pribadi berkontak dengan buat riset jam macam kalau pakai sarana yang ada di Jogja ya, bukan saya tanya karena saya sulit banget di 16, 17 kira-kira jam 16 ini 4 jam 4, karena yang aku lihat dari alasan itu karena jam-jam itu sebagai jam sibuk pulang kerja dari yang utara ke selatan karena banyak kendaraan harusnya ke selatan. Jadi satu, dia membuat semacam presentasi atau artist talk atau workshop supaya yang pameran bisa berbagi cerita tentang apa yang dia lakukan. Terus yang kedua yang cukup baru kita buat adalah membuat dokumentasi arsip untuk seniman dan juga survive. Jadi selamat menikmati karya Mas Andi di dalam, orangnya yang di sana. MC Mas Andi, silakan. Oh ya, malam. Semua sudah datang, terima kasih. Agak berbeda dari pola karya saya yang sebelumnya. Kalau yang jam 4 sore sampai 5 sore pamerannya, ini lebih idenya lebih ditarik ke masa depan. Jadi sekarang mungkin Jogja macet dan mungkin beberapa titik itu parah, tapi itu sepuluh tahun ke depan semua akan melibat seperti apa ya, bayangan seperti itulah yang membuat ide pameran ini. Karena sebenarnya saya juga bikin karya dengan misalnya kisah masa lalu, bikin komik yang macam-macam kayak gitu lah. Kalau yang ini memang agak sedikit berbeda karena ya lebih ke bayangan ke masa depan.
Oke. Demikian tadi. Ya Koki, stres to you lah, stres kamu lah. Jadi PLN ngarepe omae. Ya blok umpama. Iki lho.